Mencuri barang ini. Ternyata Bill, tapi kan itu karena yang jaga cuma satpam. Mungkin mereka pikir dalam gedung itu tidak ada barang-barang berharga kali ya, Bill, ya? Ya. Aku pikir tadinya juga begitu, Bul. Isi gedung itu tidak ada barang yang berharga. Tapi kenapa bos menyuruh kita mencuri kunci itu, Bul? Tahu ah, elap. Pikir bentuk kuncinya gimana gitu ya, Bil, ya? Iya. Ternyata bentuknya cuma kayak gentong. Oh. Kayak begituan sih, banyak, Bil, di pasar, ya nggak? Iya, iya. Orang kamu sendiri aja udah kayak gentong, ya? Enak aja. Thank you.
pencurian itu sekarang juga. Hehehe, ambil saja kalau bisa. Ayo, ayo kucing peat. Bulbil, kalian kembali ke markas. Oke. Hei kucing centil, akulah lawanmu. Baik, Mr. Chan. Lain kali Anda akan saya hubungi kembali. Bagaimana? Oh, iya, iya, iya. Memang kalau untuk hubungan internasional, SLI 008 adalah pilihan yang paling tepat. Selain jernih suaranya, juga cepat nyambung. Iya. Oke, terima kasih. Loh, Mbak Dewi, kok seperti dikejar setan? Mas Yudis, saya meminta bantuan Mas Yudis. Oh, boleh, boleh. Tapi, honornya ada nggak? Kalau masalah honor, jangan khawatir. Loh, foto apa ini? Itu guci milik suatu museum. Dan kebetulan kepala museum itu adalah teman kuliah saya waktu dulu. Belum lama ini dia menemui saya untuk minta tolong mencarikan guci itu. Oh, jadi guci ini hilang? Dicuri atau kemana? Iya, dicuri oleh sekelompok orang tak dikenal. Kira-kira apa ya yang menjadi motif pencurian benda antik ini? Apa karena harganya mahal, langka, atau... Pak, numpang tanya ya. Ada guci yang ukurannya sekian kira-kira? Tapi ada gambar anu, ada motif burung garuda. Aku belum lihat kok. Makanya kalau dapat order jangan dimakan sendirian, Mas. Jadi pusing sendiri deh. Aduh, sorry Ras. Aku betul-betul sudah kepepet ini. Kira-kira berapa nilainya guci itu, Mas? Ya, menurut Mbak Dewi Andengandeng, benda itu sebenarnya belum termasuk langka atau antik. Dan harganya pun relatif murah. Pasti mereka punya motivasi lain, karena tidak bermaksud menjualnya. Ya, mungkin juga. Apa ada informasi tambahan, Mas? Sementara ini belum. Karena Mbak Dewi Andeng-Andeng sekarang sedang memeriksa unsur kimia dari pasangan guci tersebut. Mas Yudis punya foto guci itu tidak? Oh, ada. Ah, ini. Tidak bisa, Mas. Guci itu sulit dilacak datanya. Kalau begitu, besok kita selidiki markas Mr. Black. Ah, Om ikut ya? Jangan, Om. Om tunggu di rumah saja. Wah, kan ada ibu kalian. Oh. Ibu kan belakangan ini sibuk, Om. Mendingan Om di rumah aja ya. Iya deh. Aku sudah yakin, kau pasti akan berhasil memiliki guci itu. Kalau aku tidak bisa memiliki guci itu,
aku akan mengganti namaku menjadi Mr. Abu-Abu. Coba aku lihat dulu keasliannya. Jangan-jangan yang kau curi itu kunci palsu. Silakan Ratu periksa sendiri. Bill! Oke, bos. Bos Bill. Kali ini aku maafkan mereka. Tapi jika terus-terusan anak buahmu bersifat seperti ini, akan aku masukkan mereka ke kandang buaya. Kalian berdua selalu berbuat ulah. Memalukan. Bagaimana hasilnya, Ratu? Ternyata guci itu asli. Coba kau bayangkan. Jika guci itu dilebur dan dicampurkan dengan zat kimia buatanku, maka kita akan menjadi makhluk yang hebat. Ratu memang hebat. Pemirsa, fokus utama kali ini akan menyajikan berita yang paling heboh. Kemarin, Museum Barang Antik telah kecurian guci yang berasal dari abad kelima. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih terus melakukan pencarian. Bagi masyarakat yang dapat mengembalikan benda itu, pemerintah akan memberikan hadiah sebesar 100 juta rupiah. Dan pemerintah tidak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sekian fokus utama. Hanya 100 juta. Kecil! Kira-kira apa yang kesalahan?
Kamu bisa nggak utak-atik komputer itu? Siapa tahu kita dapat informasi penting. Mumpung orangnya lagi nggak ada nih. Akan aku coba, Mas. Buka dong. Tidak semudah itu, Mas. Aku harus menebak password yang dia buat. Coba lagi dengan cara lain. Oke, Mas. Apa ya si Black nyuri guci itu? Kalau Mr. Black yang melakukannya, pasti bukan untuk uang. Tapi ada sesuatu yang dia ketahui dari guci itu, Mas. Apa yang kalian cari? Kalian mencari guci antik itu ya? Kasian, sampai kapanpun kalian tidak bisa mendapatkannya. Sekarang kalian semua keluar dari pesawat. Wah, siap. Ternyata tempat ini ada kameranya. Gas! Tolong aku. Tutup dia. Cepat. Banyak mereka mengetahui posisi kamera yang kupasang. Oh!